Untuk bahan pertama di sini ada tepung tapioka 10 sendok makan. Bahan selanjutnya di sini ada daun bawang 3 batang. Kemudian kita potong-potong kecil. Bahan selanjutnya di sini ada sosis 4 buah rasa ayam. Untuk rasanya bebas ya, sesuaikan selera teman-teman. Kemudian kita potong-potong kecil. Dan untuk sosisnya ini boleh pakai, boleh juga tidak ya. Sesuaikan selera aja. Selanjutnya kita siapkan wadah dan masukkan tepung tapioka ke dalam wadah. Masukkan juga daun bawang dan sosis yang sudah dipotong-potong tadi ya. Kita tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu ayam bubuk setengah sendok makan. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kita tambahkan air 300 ml, suhu biasa ya. Nah, setelah tercampur rata, ini kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita buat bumbunya. Di sini ada cabai merah keriting 10 buah, cabai rawit 15 buah, bawang merah 2 buah, dan bawang putih 2 buah. Bisa juga ditambah kencur kalau teman-teman suka. Selanjutnya bumbunya kita haluskan dengan chopper atau blender. Nah, setelah halus bumbunya ini akan kita tumis dengan minyak sedikit ya. Tumis di minyak panas api sedang. Kita tumis sampai matang dan wangi ya teman-teman. Nah, setelah matang dan wangi kita masukkan adonan acinya. Kemudian kita aduk-aduk ya sampai mengental. Oh ya, jangan lupa tambahkan lada bubuk ya biar wangi. Kita aduk kembali sampai adonan acinya sampai matang, mengental dan berwarna putih bening ya. Nah, ini sudah matang, mengental dan warnanya bening ya, seperti lem. Ini sudah boleh diangkat. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat lem perekatnya dulu. Masukkan tepung terigu 1 sendok makan ke dalam wadah, kemudian beri air sedikit, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kita siapkan kulit lumpianya. Kita ambil satu persatu. Lalu kita beri isian acinya. Untuk banyaknya ini 1 sendok makan ya teman-teman. Boleh juga dikurangi sesuaikan harga jual teman-teman aja. Nah, kemudian ini samping-sampingnya dilipat ya. Dan ujungnya kita lem dengan adonan tepung terigu tadi. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, ini setelah dibentuk dan diberi isian, hasilnya 16 pieces dari 10 sendok makan aci ya. Dan ini bisa dijadikan prosen atau bisa juga langsung digoreng. Nah, ini akan langsung kita goreng di minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman, kita goreng sampai garing. Nah, setelah garing, angkat. Nah, ini dia teman-teman, cibai aci ngambainya sudah jadi ya. Wow, menggoda banget ya. Tadi aku udah coba, ini beneran enak banget. Teksturnya crisp dan lumer banget teman-teman, wajib nyoba. Ini cocok banget buat ide jualan atau cemilan di rumah ya. Bisa dijual di rumah, di sekolah, atau di mana aja cocok. Teman-teman bisa jual 1000-an atau 2000-an, sesuaikan selera atau keinginan teman-teman aja ya. Baik teman-teman. Assalamualaikum. Kali ini aku membuat pastel kekinian yang enak banget, renyah dan gurih banget. Buatnya gampang banget dan simple banget. Cocok untuk dijualan atau untuk cemilan di rumah. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita masak. Pertama kita akan buat kulitnya ya. Di sini saya sudah siapkan tepung terigu 250 gram. Kemudian kita tambahkan garam setengah sendok teh. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kita tambahkan minyak goreng 3 sendok makan, mentega 3 sendok makan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kita masukkan juga daun bawang dan daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil. Untuk daun bawang dan daun seledri ini bisa di skip ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan kuning telur 1 butir. Kita tambahkan juga air 100 ml. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata dan menjadi adonan ya. Thank you.
Nah, setelah tercampur rata, kemudian kita tutup dan diamkan atau istirahatkan selama 15-30 menit ya. Nah, sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita buat isiannya ya. Di sini saya sudah siapkan kentang 3 buah atau beratnya sekitar kurang lebih 400 gram ya. Kemudian kita potong-potong kecil atau membentuk dadu. Untuk bahan selanjutnya di sini ada wortel 3 buah. Oh ya, aku lupa untuk ujung-ujungnya ini belum dipotong ya. Kemudian kita potong-potong kecil atau bentuk dadu. Kalau ingin lebih simpel, nggak repot, teman-teman bisa pakai chopper ya untuk mencincangnya. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini ada bawang putih dan bawang merah. Untuk banyaknya sesuaikan selera teman-teman aja ya. Nah, kemudian kita iris-iris, boleh juga dihaluskan ya sesuai selera. Nah, selanjutnya bawang yang sudah diiris-iris kita tumis ya teman-teman. Kita tumis sampai wangi dan agak kecoklatan. Nah, setelah bawangnya wangi, kita masukkan kentang dan wortelnya. Nah, ini kita aduk sebentar. Kemudian kita tambahkan seasoningnya, garam sedikit. Tambahkan kaldu ayam 1 sendok makan. Tambahkan juga lada bubuk sedikit ya. Kita tambahkan juga gula pasir 1 sendok makan. Nah, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, biar cepat matang kita tambahkan air sedikit ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang, terakhir kita masukkan daun bawangnya. Aduk sebentar, lalu angkat. Nah, selanjutnya kita rebus 3 butir telur. Nah, kalau sudah matang, kita angkat. Nah, telur yang sudah direbus ini sudah dikupas ya. Kita potong menjadi 4 bagian dari 1 butir telur, atau bisa juga dipotong 6-8 bagian ya. Sesuaikan selera teman-teman aja. Nah, selanjutnya kita kembali ke adonan. Nah, kita ambil adonannya, kita bagi adonan menjadi beberapa bagian ya. Nah, di sini aku akan bagikan menjadi 11 bagian. Nah, setelah dibagi-bagi ini adonannya kita bulat-bulatkan ya teman-teman. Jangan lupa adonannya kita tutup ya biar permukaannya tidak kering. Nah, selanjutnya ambil satu persatu adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian kita pipihkan. Kita pipihkan atau tipiskan dengan rolan ya. Kita tipiskan sampai adonannya lebar ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita beri isian telur dan sayur. Kemudian kita lipat sisi kanan kiri. Dan kita lipat lagi ke depan seperti membentuk risol ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Lakukan seterusnya sampai selesai.
mana setelah dibentuk dan diberi isian, ini bisa dijadikan frozen food atau bisa juga langsung digoreng ya teman-teman. Nah ini kita akan langsung goreng di minyak panas, api sedang. Jangan lupa dibolak-balik, kita goreng sampai warnanya kuning kemasan ya. Nah setelah matang dan warnanya cantik, kita angkat. Nah ini dia teman-teman, pastel kekinian yang unik dan enak, juga menarik, cocok untuk dijualan atau untuk cemilan di rumah ya. Dan ini kulitnya tuh sangat renyah, tahan lama ya teman-teman, isiannya juga enak banget, teman-teman wajib nyoba ya. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Insya Allah lain waktu kita bagikan resep-resep yang enak, unik, dan menarik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.